Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu tentang anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan mengunboxing ya. Kita akan mengunboxing penghapus ya, atau kita menyebutnya pensil eraser. Kalau dalam bahasa Jawa ada yang menyebutnya dengan stick ya. Penghapus ini sempat booming ya di tahun 80-an 90-an dan tentunya ini adalah penghapus yang sangat legend ya. Oke, di bagian depan kalau kita lihat dari depan ini ada tulisan Chinese-nya ya. Saya tidak tahu artinya apa ini, mungkin bisa komentar di bawah. Kemudian ini ada huruf P-nya, ini besar sekali. Dan dia menyambung dengan tulisan pensil eraser atau penghapus pensil ya. Kemudian di sini ada gambar panda yang menggambarkan bahwa penghapus ini nantinya akan bertemakan hewan-hewan ya, pasti kalian penasaran ya isinya ya. Kemudian di bagian samping ya, samping atas bawahnya di sini tulisannya pensil eraser ya. Yang atasnya juga. Kemudian di bagian samping, di bagian samping ini ada tulisannya 100 ya. 100 pieces. Ada 100 pieces per box. Oke, mungkin kalian sudah penasaran apa isinya. Kita akan buka bersama ya. Ini masih dalam segel. Kita akan buka. Sini aja ya. Kita buka, kita lihat isinya. Ya. Oke, lebih jelas ya. Oke, kita coba buka bersama-sama. Ya. Nah, pasti kalian sangat familiar dengan pensil-pensil ini ya. Pensil ini bertemakan hewan. Jadi ada 5 warna ya di sini ya. Ada 5 warna, yakni ada pink, kemudian ada warna orange, warna kuning, warna ungu dan warna hijau. Nah, ini dalam setiap baris dan kolomnya ini jumlahnya adalah 5 pieces ya. Ini ada 5 pieces, 5 x 5 25. Berarti dia nanti akan ada 4 tingkat ya karena dia jumlahnya 1 pieces ya. Nah, kalau kita amati di sini akan ada 4 hewan ya, akan ada 4 jenis hewan ya. Yang pertama adalah gajah, kemudian eagle ya atau elang, kemudian panda, sama seperti yang ada di gambar covernya ya, panda, kemudian terakhir singa.
Sayangnya dari kesekian banyaknya pensil penghapus ini hanya ada 4 hewan saja ya. Hanya ada 4 hewan saja. Kemudian ini sama ya, 4 hewan saja. Ini juga. Kemudian kalau kita cek di sini, kalau kita amatin di bagian belakangnya ya, kita amatin di bagian belakangnya, yang khas dari pensil ini adalah terdapat apa ini ya? Terdapat cekungan ya, terdapat 3 cekungan yang mana difungsikan untuk agar ketika kita menghapus itu ada gaya geseknya ya. Jadi ada gaya geseknya di sini. Oke, jadi biar dia ketika dia menghapus tidak meleset mungkin seperti itu. Kemudian kita coba cek kualitas dari beberapa partnya ya. Jadi ada beberapa part yang dia tulisannya menghilang ya. Ini ada sablon yang tidak komplit. Nah, yang membedakan dari yang lainnya, khusus untuk yang berwarna panda, ini dia itu apa namanya? Dia warnanya biru ya, sedangkan yang lainnya tulisannya merah. Ini saya juga tidak tahu apa maksudnya. Kelihatan ya, hanya panda saja yang berwarna biru, sedangkan yang lainnya merah tulisannya. Kita coba sampai bawah ya, barangkali ada yang beda. Nah, yang enak dari pensil ini adalah baunya ya. Jadi kalau kita bau ini wanginya wangi-wangi semerbak bak bunga matahari ya, atau bunga apa saya juga nggak tahu. Yang jelas pensil ini ketika saya cium baunya ini wangi sekali. Kita cek lagi, mungkin ada beberapa part yang mungkin dia tintanya itu ya, kelebihan atau berantakan ya di sini ya. Oke, sama-sama. Oke, kelihatannya sama semua. Jadi memang dari banyaknya jumlah 100 penghapus ini, ternyata memang hanya ada 4 hewan saja, elang, gajah, singa, dan panda. Ya, lumayan untuk mengembalikan kenangan kita di masa lalu bahwa kita dulu pernah membeli pensil ini ya. Kalau dulu itu pensilnya harganya kalau tidak salah 50 rupiah ya, 50 rupiah atau 100 rupiah. Oke, silahkan komentar di bawah apabila kalian pernah memiliki penghapus ini ya, penghapus kenangan ini. Silahkan klik tombol like apabila kalian suka dengan video ini. Silahkan komen di bawah juga apabila kalian ingin request benda-benda kenangan apa saja yang pernah ada menghiasi di masa muda kalian. Dan apabila berkenan, silakan tekan subscribe-nya. Oke, mungkin itu saja di unboxing kali ini. Kita akan ketemu di unboxing selanjutnya dengan benda-benda legend berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan salam nostalgia.